klaim apa belum nih sayang ya? Sudah kakaknya klaim apa belum? Nah oke kakak, kita sambil nungguin kakak ini, kakak Fitriani CO, kita lanjut lagi sayang ya, seperti itu kakak Fitriani. Halo, kalau kakak Fitriani belum paham, bisa bantu komen lagi kakak Fitriani ya. Kalau sudah di check out, kakak Fitriani bisa itu, bisa bantu komen lagi kakak ya. Sudah kakak, oke untuk kakak Suryati, sudah check out atau belum kakak? Katanya kakaknya udah check out. Sudah voucher klaimnya loh kakak. Wow! Kakak, kalau sudah di voucher, vouchernya sudah diklaim, langsung di check out aja ya kakak Suryati ya. Sudah di CO apa belum nih kakak Suryati? Bantu komen lagi kalau sudah CO ya kakak ya. Betul. Oke, nih aku lanjut aja sayang ya. Ada cetakan donat kuningan aku. Untuk cetakan donat kuningan ini donat cair sayang ya. Dapat resepnya juga 2 sekali check out. Nah, betul banget. Dan untuk diameternya banyak banget Kak Sofi. Oke, ada diameter berapa aja tuh Kakak Lela? 4 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, dan 10 cm. Nah, betul banget. Jadi buat kakaknya yang mau bisa langsung check out payment aja. Di sini kakaknya bakalan dapetin 2 resep dari kita sayangnya. Ada resep pakai Fermipan, ada juga yang tanpa Fermipan ya sayangnya. Harga juga benar-benar murah banget, 54 sayang. Harga 54, kualitas dari kualitas kuningan cor asli super betul. Premium. Nih untuk kakak Suryati sama kakak Fitri sudah di CO apa belum sayang? Untuk kakaknya sudah di check out apa belum nih kakak ya? Oke, kita lanjut di etalase nomor berapa lagi nih kakak Lela? Ada cetakan selat popi ya nih kakak Lela ya. Oke, boleh sebentar dulu ya. Kita cari suaraku. Hah? Suaraku Serak basah, serak kering. Nah bunda, untuk cetakan selat popiannya seperti ini. Wow. Untuk kualitasnya sudah dari kualitas kuningan cor asli super premium. Ini kalau bundanya suka bikin selat pop ya, atau kulit es krim itu bisa banget sayang ya. Apalagi itu anti lengket kakak. Jadi kalau kakak mau bikin kulit es krim, pastinya anti lengket banget ya kakak Lela ya. Betul. Langsung di check out payment aja, jangan ditunda-tunda waktu lagi bestie ya. Buat kakaknya yang mau, jangan ditunda-tunda waktu lagi, bisa langsung di check out payment. Oke kak, kita lanjut etalase nomor berapa lagi? Kakaknya nyari cetakan apa nih sayang ya? Untuk kakaknya ini nyari cetakan apa, bisa bantu komen dong kakak ya. Kalau nggak ada yang minta di spill, kita lanjut lagi aja kakak Lela ya. Kita lanjut di etalase 34, ada cetakan bakwan 3 lubang. Oke, boleh banget bestie. Oke, kita ke cetakan bakwan dulu ya kakak ya. Cetakan bakwan 3 lubangnya itu sudah benar-benar mantul banget. Harganya juga benar-benar murce banget, 165. Untuk harganya hanya di 165. Kualitasnya sudah dari kualitas kuningan cor asli super premium. Yang pastinya anti lengket dan anti karat ya kakak ya. Betul. Untuk tips anti lengketnya, kakaknya di sini bisa bakar terlebih dahulu untuk cetakannya. Kemudian kakaknya itu langsung di itu kakak. Dilanjutkan dengan direndam di minyak panas ya kakak ya, selama 1-3 menit. Setelah direndam, kakaknya baru bisa langsung pakai ya kakak ya. Seperti itu, jadi itu nggak bakalan lengket sayang ya. Buat kakaknya ini yang suka jualan bakwan, bikin bakwan sendiri di rumah, terus mau ya maunya bikin bakwan yang cepet ya kakak ya, kakak bisa banget pakai cetakan di kita. Karena kakak sekali cetak sudah bisa dapetin 3 bakwan bestie ya. Betul. Nah untuk kakak yang mau bisa langsung check out payment sekarang juga. Di check out payment. Oke bunda, kita lanjut di etalase nomor berapa lagi? Kita lanjut lagi aja ke kue petualang. Ada petulorol bunda ya. Oke. Kita lanjut di atas. Ada aku sih. Yang provinsi, Pak.
Ayo, Bi. Tunggu. Saya sematkan dulu. Oke, Kak. Kita bantu sematkan untuk cetakan batu loro atau putu mayangnya. Nah, untuk cara pembuatannya, kakaknya pertama-tama jangan lupa dioleskan dengan minyak dulu, sayang, ya. Jangan lupa dioleskan dengan minyak, tapi jangan banyak-banyak. Itu biar gak lengket, sayang, ya. Untuk pemakaian pertama aja. Jadi, kalau sudah pemakaian kedua, ketiga, itu gak perlu lagi pakai minyak, kakak, ya. Nah, seperti itu, setelah dialasin pakai minyak, kakaknya bisa itu langsung dikasih itu, kakak, ya. Lubangnya itu langsung di itu, wow, adonannya. Adonannya bisa langsung dimasukin ke lubang, kemudian ditekan aja pelan-pelan seperti kakak Lela tadi. Nah, seperti itu hasilnya bakalan mantul banget untuk cetakan petulonya. Nah, Bunda, di sini juga bakalan dapetin satu resep anti gagal dari kita, Besti. Buat kakak yang mau bisa langsung di check out payment sekarang juga. Di check out payment, jangan ditunda-tunda waktu lagi, ya, kakak, ya. Satu anti resep gagal, ya, kakak, ya. Nah, dan untuk kualitas gak perlu diragukan lagi, karena untuk kualitasnya sudah dari kualitas kayu jati asli super premium. Harganya juga benar-benar murah banget. Rp90.000, sayang, untuk harganya di Rp90.000. Kakaknya kalau mau cetakan petulurolnya bisa langsung di check out payment. Apalagi bentar lagi hampir bulan Ramadan. Betul banget, Besti. Oke, kita lanjut ke cetakan apa lagi nih, kakak Lela. Kak, kalau barusan kita punya petulurol, kita di sini juga punya cetakan petulur rambut, kakak, ya. Kalau kakaknya mau warnanya lebih bervariasi, kakaknya bisa pakai di beberapa warna. Tapi untuk di kita hanya pakai dua warna aja, kakak Lela, ya. Betul. Untuk cetakan petulur rambutnya, karena untuk warnanya kita hanya ada dua macam, sayang, ya. Oke, kak, kita ke cetakan petulur rambut. Ada di dua warna. Betul banget, nak, kakak. Untuk yang pertama, sama kakak, untuk cara pemakaian sama, sayang. Jangan lupa diolesin minyak terlebih dahulu, itu biar gak lengket. Kemudian dimasukkan adonannya ke dalam cetakan dan ditekan aja pelan-pelan, nanti hasilnya bakalan mantul surendul, kakak, ya. Yuk, untuk harga benar-benar murah, hanya di 78. Kualitas yang pastinya sudah dari kualitas kayu jati asli super premium, kakak, ya. Tenang aja, ini anti lengket dan pastinya anti jamur juga, kakak. Kalau kakak mau bisa langsung check out payment sekarang juga, jangan ditunda-tunda waktu. Karena untuk barang kalau habis di kita, ya, kakak, ya, untuk ready stocknya bakalan lama banget. Benar banget. Nih, kita masukkan adonannya, ya, lanjut. Iya, betul banget. Jadi untuk kakaknya yang mau check out payment bisa langsung di check out payment sekarang juga. Wow, cantik banget. Nah, untuk hasilnya benar-benar mantul, kakak. Ini kita pakai di dua warna aja, sayang, ya. Kita pakai di warna ungu dan warna putih aja, kakak. Nanti wow, itu hasilnya bakalan seperti ini dan sebagus ini nih, kakak, ya. Bener-bener cantik banget. Iya, jadi untuk kakaknya yang ada ide untuk jualan itu, takjil atau bikin kue petulo sendiri di rumah, betul, bisa banget kakaknya pakai cetakan di kita, Besti, itu. Bener-bener mantul, kakak, hasilnya bener. Itu bener bagus banget. Jadi kalau kakaknya mau bisa langsung check out payment, kakak juga bakalan dapetin satu resep anti gagal dari kita. Betul. Yuk, kak, langsung di check out payment, jangan ditunda-tunda waktu. Langsung di check out payment. Kakaknya mau minta dispil etalase nomor berapa lagi, tinggal komen aja, ya, kakak, ya. Kakak minta dispil etalase nomor berapa nih, Besti, ya. Untuk kakaknya mau dispilin etalase nomor berapa lagi, sayang. Boleh bantu komen. Oke, kita lanjut lagi, kak. Kita lanjut etalase nomor berapa lagi. Nah, di etalase 27 kita juga punya cetakan semprong nih, kakak Lela, yang dari Kuningan. Oke, boleh, Besti. Kita spill kue semprong. Nah, betul banget, ada di etalase 27 untuk cetakan semprongnya. Untuk bahannya sudah dari bahan Kuningan cat asli super premium, yang pastinya anti lengket dan anti karat. Nah, untuk motifnya itu sudah motif random, sayang, ya. Untuk motif sudah di motif random.
Harganya 250 kakak, murah banget kakak. Kakaknya saya jamin kalau kakak produksi sendiri itu gak bakalan dijual di 250 ya kakak Lela ya. Iya benar. Iya pasti kakak itu jualnya di harga 300-an gitu. Kenapa kita ini jualnya murah? Karena kita produksi Betul. Sendiri dan prosesnya agak lama ya kakak Lela ya. Bener-bener sulit untuk prosesnya sayang ya. Kakak kalau mau bisa langsung cek appointment untuk cetakan semprongnya. Motifnya sudah motif random kakak ya. Kalau kakak mau bisa langsung cek appointment sekarang juga bestie. Kakak minta di spill etalase nomor berapa lagi nih kakak? 251 apa 31 kakak? 1 bunda. Itu 251 sayang ya, karena bahan sudah dari bahan kuningan cor asli, super premium tanpa tambahan bahan apapun. Begitu ya kakak Mahre ya, itu satu sayang. Oke kakak Lala, kita lanjut di etalase 28. Ada cetakan lempar kayu jati. Boleh. Yang isinya sudah di 25 pieces kakak ya. Nah untuk cetakan kayu jatinya sudah terbuat dari bahan kayu jati asli super premium. Yang barusan itu yang dipegang itu cetakan semprong sayang ya. Benar. Nah kita lanjut untuk cetakan lempernya seperti ini kakak. Nah untuk cara pemakaiannya di sini kakaknya bisa dioleskan pakai minyak terlebih dahulu, itu biar gak lengket kakak ya. Betul. Kemudian kakaknya ini dilanjutkan dimasukkan itu apa setengah ketan ya kakak ya, dan dilanjutkan dengan isian, ditutup kembali dengan setengah ketannya kakak, seperti itu untuk cara pemakaian. Kalau sudah selesai jangan lupa kakaknya tekan-tekan aja pakai alat penekannya sayangnya. Kakak di sini bakalan dapetin sama alat penekannya juga kakak ya. Untuk cetakan lempernya, untuk diameter per lubangnya itu ada di diameter 3x6 bestiku ya. Untuk lubangnya itu ada 25 pieces lubang ya kakak. Betul. Ya. Iya kakak, untuk kualitas bahannya sudah dari bahan kualitas kayu jati asli super premium. Dan harganya juga bener-bener murah banget, 88.000. Yang biasanya kakak itu suka bikin lempar satu-satu, itu pasti lama banget bunda, mending bunda beli cetakan di kita. Yang pastinya sekali cetak sudah dapat 25 lempar ya kakak Lela ya. Bener banget. Yuk langsung di check out payment aja bunda. Jangan ditunda-tunda waktu karena untuk cetakan lempernya ini ready stocknya tinggal sedikit. Tinggal berapa tuh kakak Lela di bunda? Udah sisa 10 pieces aja. Nah betul banget, cuma sisa 10 pieces aja. Jadi kalau kakak itu kehabisan untuk ready stocknya bakalan lama banget. Jangan ditunda-tunda waktu lagi bunda ya. Oke bunda, kita lanjut ke cetakan papan telanan lipat risol kakak Lela. Betul bunda ya, kita di sini ada telanan papan lipat risol yang pastinya sudah dari bahan kayu jati asli super premium. Jadi buat bundanya yang suka bikin risol look ya, bisa banget pakai telanan papan lipat risol di kita sayang ya. Nah untuk cara pemakaiannya bunda, tinggal masukin adonannya ke dalam cetakan, kemudian pinggirannya tinggal ditutup seperti itu ya bunda ya. Nanti hasilnya bakalan rapi banget. Kalau bunda mau telanannya bisa langsung di check out payment sekarang juga. Dan untuk harganya juga benar-benar murah banget, 65.000, kualitas sudah dari kualitas kayu jati asli super premium. Kalau bunda mau bisa langsung check out payment aja ya bunda ya. Bunda mau di spill etalase nomor berapa lagi sayang? Buat bundanya ini mau di spillin etalase nomor berapa lagi bestie? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke cetakan peyek kuningan. Okay. Nah bunda, bentar lagi bulan, hampir bulan Ramadan, yang pastinya sudah hampir mendekati itu hari raya ya kakak ya. Buat bunda-bunda pastinya di hari raya suka bikin peyek nih bunda ya. Yang biasanya bunda suka bikin peyeknya itu di pinggir wajan, itu bentuknya gak karuan dan amburadul gitu ya kakak Lela ya. Jadi mendingan bunda beli cetakan peyeknya di kita bunda. Oke, ya. Oke, cetakan peyek. Oke, yang pastinya cetakan peyeknya seperti ini, sudah dari bahan kuningan cor asli super premium, anti lengket dan anti karat kakak. Jadi buat kakaknya yang suka bikin peyek teri, peyek udang, terus Betul. Peyek
peyek kacang ya kakak Lela, ya itu bisa banget kakak. Jadi bentuknya itu sudah berbentuk bulat dengan sempurna. Itu yang warna-warni apa kakak? Yang warna-warni ini kue sayang. Ada kue itu ulat sutra sama potulo, donat, dan kembang goyang kakak ya. Seperti itu untuk kakak Susanti. Nah kalau kakak mau cetakan peyeknya seperti ini bisa langsung di check out payment. Tips anti lengketnya, kakaknya bisa rendam dulu di minyak panas selama 1-3 menit, baru kemudian itu bisa dipakai kakak. Jadi kalau kakaknya barang baru datang itu jangan langsung main pakai aja kakak ya, karena itu bisa lengket sayang. Kalau kakak mau cetakan peyeknya ini benar-benar mantul, hanya di 55 untuk harganya. Buat kakaknya ini yang suka jualan bisnis peyek itu bisa banget pakai cetakan peyek di kita. Untuk kualitasnya dari kuningan cor asli, bentuknya sudah berbentuk bulat dengan sempurna. Oke kakak Lela, kita lanjut etalase nomor berapa nih kakak Lela? Ada cetakan kembang goyang yang itu kakak Lela. Premium. Bukan, yang dari motif kelungkung Bali sayang. Oke. Oke bunda, kita ada cetakan kembang goyang kuningan yang kelungkung Bali sayang. Harganya hanya di 65, kualitas sudah dari kualitas kuningan cor asli super premium. Kalau kakaknya mau cetakan kembang goyangnya bisa langsung di check out payment aja kakak. Jangan ditunda-tunda waktu lagi. Itu benar-benar cakep ya kakak ya, tips anti lengketnya sama kakak. Jangan lupa dibakar terlebih dahulu ya kakak Lela ya. Jangan lupa untuk cetakannya itu dibakar terlebih dahulu sampai warnanya berubah menjadi kemerahan atau berwarna keunguan. Setelah itu kakaknya lanjutin aja direndim di minyak panas selama 1-3 menit. Setelah itu kakaknya bisa langsung pakai aja sayangnya. Nah untuk tips anti lengketnya seperti itu kakak. Untuk cetakan kembang goyangnya itu motifnya motif kelungkung Bali. Harga di 65, untuk harganya benar-benar murah banget. Jadi kalau kakaknya mau bisa langsung di check out payment. Oke, kita lanjut di cetakan bikang mawar nih kakak Lela yang dari aluminium. Oke. Oke kak, kita punya cetakan ini kakak. Cetakan apa nih? Cetakan bikang aluminium. Ini cocok banget bikin bikang mawar Desti, bukan bikang cungkil ya sayang ya. Dan untuk ini sayang, untuk ketebalannya udah super tebal, bahan full dari aluminium cor asli. Kakak sekali check out udah dapet dengan satu penutup. Nah betul banget, untuk penutupnya juga dari bahan aluminium tebal kakak. Sterling. Kalau yang itu di lumpur, iya, stainless. Ini kuatannya bayi ini besok libur kan coblosan masuk, dia gantian refnya kan ada 5 orang. Lima orang sih mulai sampai 4. Kan kan kamu keluar. Ya kan mau nggak mau, kan saya nggak mau. Buat kakaknya yang mau bisa langsung check out payment. Harganya 55.000 untuk cetakannya kakak ya. Untuk harganya hanya di 55.000. Kualitasnya sudah dari kualitas aluminium tebal. Nah untuk belakangannya itu sudah datar sayang ya. Untuk belakangan itu sudah datar, itu biar kematangannya merata kakak ya. Seperti itu untuk cetakan bikang mawarnya. Kalau kakaknya mau bisa langsung check out payment aja, jangan ditunda-tunda waktu lagi Besti ya. Jangan ditunda-tunda waktu lagi. Oke kakak Lela, kita lanjut lagi aja kakak Lela ya. Kita lanjut etalase 53. Kita juga punya cetakan Dawet Cendol. Ini bentar lagi bulan Ramadan bunda ya, yang pastinya bunda di sini butuh yang seger-seger. Kalau bundanya suka bikin cendol dawet, bisa banget pakai cetakan cendol dawet di kita. Untuk bahannya sudah dari bahan stainless tebal, yang pastinya anti penyok dan anti karat, anti lengket juga kakak ya. Kalau kakak mau cetakannya bisa langsung di check out payment. Nah untuk cara pemakaian, kakaknya tinggal masukin aja adonan ke dalam cetakan. Nah setelah dimasukkan, tinggal kakaknya tekan aja pakai alat penekannya sayang ya. Sudahnya jangan lupa itu kakak.
Di bawahnya dikasih wadah yang sudah berisikan air es. Itu biar gak lengket kalau pas kakaknya lagi itu biar gak lengket kalau pas adonannya jatuh ke bawah ya kakak ya. Benar. Oke, jadi buat kakak yang mau cetakan Daud channelnya bisa langsung di check out payment. Ngepil apa? Cetakan Daud. Sudah dari tadi. Oke. Cetakan Daud channelnya sayangnya. Harganya 27.000 itu juga praktis banget kakak. Bisa dibawa kemana-mana. Karena untuk ukuran gak terlalu kecil dan gak terlalu besar kakak ya. Kalau kakak mau yang seger-seger di bulan puasa, bisa banget check out. Ada di 6 bolu klemben. Kakaknya mau yang mana nih kakak? Mau yang aluminium apa yang dari kuningan? Boleh banget langsung di komen sayang. Boleh di check out payment aja kakak ya. Kak, tolong spill cetakan kembang goyang yang besar. Oke, kakak sayang. Ada Thailand. Oke, kita spill ke cetakan Thailand ya kakak ya. Kembang goyang Thailand ini yang paling besar di kita, yang paling bestseller juga. Nah, untuk cetakan kembang goyang yang Thailand ada di etalase 17 sayang ya. Sudah saya bantu sematkan. Harganya hanya di 198. Kualitasnya sudah dari kualitas kuningan cor asli super premium yang pastinya anti lengket dan anti karat. Spill itu kak dong kakak ya untuk cara pemakaian kakak Lela. Betul, untuk cara pemakaian pertama bunda dibakar dulu. Untuk ini ya, untuk kuningannya dibakar sampai membara berwarna merah. Kalau udah membara berwarna merah, kakak lanjut rendamkan di minyak panas selama 2 menit aja. Kalau udah direndamkan, bunda lanjut lagi aja dicelupin di adonan yang kakak bikin, tinggal digoreng-goreng aja. Dapat resep yang pastinya udah ada semuanya, tipsnya di sini sayang. Iya, betul banget. Jadi kalau kakaknya nggak tahu cara bikin kembang goyang, kakaknya di sini bakalan dapetin satu tips anti gagal dari kita sayang ya. Yuk langsung di check out payment aja kakak, jangan ditunda-tunda waktu lagi. Karena itu apa kamu boleh? Karena ya kakak ya, karena untuk barang kita kalau sudah kehabisan, ready stocknya bakalan lama banget. Langsung di check out payment aja kakak ya. Yuk langsung check out payment, ini benar-benar anti lengket dan mantul banget. Semangat, oke, semangat selalu kakak Ayu. Kakaknya kalau mau cetakan yang ini bisa langsung di check out payment kakak ya. Mumpung untuk ready stocknya mumpung lagi ada sayang. Harganya itu benar-benar mantul kakak, 198. Diameternya sudah ada di diameter 10 cm. Yuk buat kakaknya yang mau bisa langsung check out payment aja. Nih saya tungguin untuk kakak usernya ya kakak ya. Langsung di CO aja kakak user. Nah kita sambil nungguin kakaknya kita lanjut lagi sayang ya. Kita lanjut ke cetakan. Hai kak, yuk pay aja kita nyetak boleh aja. Boleh banget kakak, kita langsung ke cetakan pay aja kakak ya. Oke, kita lanjut ke cetakan pay. Boleh. Wah apa ini dah? Pay 3 lubang. Oke, kita bantu sematkan untuk cetakan 3 lubang itu kak? Iya. Cetakan pay yang 3 lubang itu ada di etalase 9 kakak ya. Untuk cetakan pay 3 lubangnya Besti. Nah, untuk cara pemakaiannya kakaknya bisa masukin adonannya terlebih dahulu. Kemudian ditekan aja pelan-pelan Besti ya. Dan hasilnya bakalan mantul banget ya kakak ya. Hasilnya itu bakalan ngeset banget kakak. Rapi banget. Iya, jadi kakaknya gak perlu pakai tangan lagi kakak ya nih. Cakep banget, untuk hasilnya itu benar-benar ngeset banget. Kalau kakak mau bisa langsung di check out payment untuk cetakan paynya. Untuk bahannya sudah dari bahan kayu jati asli super premium yang pastinya anti jamur. Dan di sini kakaknya bakalan dapetin 3 resep dari kita. Sudah dapat pay brownies, pay buah, sama pay susu ya kakak ya. Iya, sudah dapat 3 resep. Jadi kalau untuk kakaknya kalau mau CO bisa langsung CO payment aja kakak, jangan ditunda-tunda waktu lagi. Ini benar-benar mantul banget kakaknya ya. Kakak kalau mau di spill boleh banget langsung komen-komen aja kakak. Kakaknya minta di spill etalase nomor berapa lagi nih Besti?
Oke, kalau nggak ada kita kecetakan kue wajik kakak Lela ya. Boleh kak Sofi, kita lanjut ke cetakan kue wajik. Oke, di sini bunda kita juga punya cetakan kue wajik yang harganya hanya di 25.000. Kalau bundanya di sini itu ya bunda, kalau bunda di sini suka jualan kue wajik atau bikin kue wajik sendiri di rumah, bunda bisa pakai cetakan kue wajik dari kita. Yang pastinya untuk bahannya sudah cakep banget kakak ya. Untuk bahan sudah cakep, Pol. Ya, tenang aja sebentar. Kakak. Kalau kakaknya COD kita, kakaknya nggak bakal nyesel sayang. Harga 25.000. Yang biasanya bunda itu ya bunda, yang biasanya bunda di sini check outnya satu. Yang bunda di sini biasanya bikin kue itu kue wajiknya satu-satu. Itu lama banget sayang ya. Mending bunda di sini beli cetakan di kita, yang pasti sekali cetak bunda sudah mendapatkan 4 kue wajik. Untuk ketebalannya itu sudah ada di ketebalan 2 cm. Langsung check out payment aja bunda, jangan ditunda-tunda waktu lagi sayang ya. Kakaknya kalau mau bisa langsung check out payment. Harga 25 besti. Oke, kita lanjut di etalase nomor berapa lagi? Etalase 66 kita juga punya cetak di dalam nih. Kue kecipir. Bisa langsung CO payment sekarang juga. Kakaknya bakalan dapetin 3 resep anti gagal dari kita besti. Yang pastinya donatnya juga bakalan berbentuk bulat dengan sempurna kayak donat Jeko gitu kakak ya. Oke, kakak minta di spill etalase nomor berapa lagi nih kakak? Kalau kakaknya nggak ada yang mau minta di spill, kita lanjut ke cetakan kue semprong aja kakak Lela ya. Boleh. Cetakan kue semprong yang dari aluminium. Oke. Kita punya cetakan kue semprongnya 2 sayang. Ada yang dari kulihan, ada juga yang dari aluminium besti ya. Nah kalau untuk yang dari aluminium seperti ini untuk cetakannya, motifnya sudah motif random. Untuk etalasenya ada di etalase nomor 2. Harganya 50.000 say. Bener-bener murce banget itu harganya di 50.000. Kakak sudah dapetin cetakan kue semprong super mantul. Wow, cantik banget nih. Iya, betul banget. Kakaknya minta cetakannya. Kakaknya kalau mau cetakan kue semprongnya bisa langsung check out payment ya kakak Lela ya. Sebelum kehabisan lo sayang ya. Oke kak, buat kakaknya mau cetakan kue semprongnya, itu kue semprong itu kue opak sayang ya, kayak opak gulung ya kakak Lela ya, seperti itu. Kalau kakak mau cetakan kue semprong bisa langsung CO payment sekarang juga ya kakak ya. Kakaknya minta di spill etalase nomor berapa tinggal komen aja besti ya. Kita lanjut lagi aja ya kakak ya untuk cetakan pai susu Bali. Oke kak, di sini kita juga punya cetakan kue pai susu. Untuk harganya hanya di 113 besti ya. Untuk harganya di 113 untuk cetakan pai susunya. Yang pasti untuk cetakannya nih. Untuk cetakan sudah harganya di 113 kakak. Kak boleh lihat cetakan bikang kuningan. Skip boleh dulu kakak dong, Lala. Ada boleh nih. Banget kakak. Kita ada cetakan bikang kuningan untuk kakak siapa ini? Kakak Premada. Oke kakak Premada, kita ke cetakan bikang kuningan kakak ya. Ini cetakannya super mantul kakak. Ini paling best seller di kita untuk yang kuningan sayang ya. Bahannya sudah dari bahan kuningan cor asli super premium. Nah untuk belakangannya itu sudah timbul sayang. Benar. Untuk belakangan itu sudah timbul. Itu biar kematangannya merata ya kakak Premada ya. Harganya di 225. Kenapa harganya di 225? Karena kita produksi sendiri. Dan itu prosesnya lama banget kakak ya. Seperti itu kakak Premada ya. Jadi kalau kakak Premada mau cetakan kue bikang atau karabikangnya bisa langsung di CO payment. Harga di 225. Biasanya ini harganya di 250 karena lagi ada diskon. Jadi harganya hanya di 225 kakak Premada ya. Langsung CO payment, jangan ditunda-tunda waktu lagi kakak Premada. Ini benar-benar mantul loh kakak ya untuk cetakannya ya. Anti lengket
lengket dan anti karat karena untuk bahan sudah dari Kuningan Cor asli, super premium tanpa tambahan bahan apapun Kakak Premada ya. Oke Kakak Premada, seperti itu untuk cetakannya sayangnya. Kalau Kakak Premada mau bisa langsung di CO Payment sekarang juga. Benar-benar mantul banget, dijamin anti lengket Kakak ya. Oke, kita sambil nungguin Kakak Premada, kita lanjut lagi. Oke, kita sambil nungguin Kakak Premada CO, kita lanjut lagi sayang, mau lanjut cetakan di etalase 3, maaf tolong di spill. Oke Kakak, apa? Untuk Kakak Zalfa ada etalase nomor 3, kita punya apa Kak? Bentar Kakak Lela ya. Boleh. Ada cetakan akar kelapa atau ulat sutra. Wah, betul banget Kakak, betul ya banget. Kakaknya betul banget spill. Nanya cetakan akar kelapa atau ulat sutra sayang. Langsung kita ini hasil penjualan kita. Dari kita lagi melunjak untuk cetakan alat itu ya Kakak ya, untuk cetakan akar kelapa atau ulat sutranya ya Kakak Lela ya. Iya. Karena mendekati bulan Ramadan Kakak, yang pastinya juga mendekati bulan anu hari raya gitu ya Kakak ya. Seperti itu. Seperti itu Kakak, untuk cetakan di etalase nomor 3 itu ada cetakan akar kelapa ulat sutra. Kakaknya kalau nggak tahu bikin ulat sutra atau akar kelapa, kakaknya di sini bakalan dapetin 3 resep dari kita juga besti ya. Dapetin 3 resep apa aja tuh Kakak Lela? Resep akar kelapa, cistik dan ulat sutra. Betul banget. Jadi hasilnya itu bergerigi banget Kakak Zalfa ya. Kalau Kakak Zalfa mau bisa langsung di CO Payment aja. Jangan ditunda-tunda waktu, karena kualitas juga dari kualitas kayu kamalina. Kita nggak bohong sayang, kalau kita dari kayu kamalina, kita bilangnya dari kayu kamalina. Tapi kalau dari kayu jati, kita bilangnya dari kayu jati sayang ya. Itu Kak, tenang aja, ini juga anti jamur banget Kakak Zalfa ya. Bisa dipakai untuk jangka waktu panjang Kakak Zalfa. Kakak Zalfa kalau mau ini bisa langsung di CO Payment sekarang juga. Karena untuk pesanan cetakan akar kelapa lagi melunjak di kita sayang ya. Karena mendekati bulan Ramadan gitu Kakak Zalfa ya. Saya tungguin untuk Kakak Zalfa bisa langsung di CO aja Kakak Zalfa ya. Ada diskon nggak? Oke Kakak, kita tampilin untuk vouchernya ya Kakak ya. Kita langsung tampilin untuk voucher diskonnya. Nah, sudah saya tampil untuk voucher diskonnya, bisa langsung di CO Payment aja Kakak Zalfa ya. Langsung di itu, untuk vouchernya langsung diklaim aja Kakak ya. Langsung diklaim aja Kakak Zalfa, daripada kehabisan cetakan kita nih Kakak Zalfa ya. Karena untuk ini cetakan akar kelapanya benar-benar lagi melunjak di kita Kakak ya. Sudah dapetin 3 resep anti gagal dari kita. Ada resep cistik, akar kelapa, sama ulat sutranya juga. Untuk Kakak Zalfa, saya tungguin langsung di CO aja nih Kakak Zalfa ya. Sudah diklaim apa belum nih Kakak? Untuk diskonnya sudah diklaim apa belum Kakak Zalfa? Kita sambil nungguin Kakak Zalfa CO, kita lanjut lagi Kakak Lela ya. Boleh Kak Sofi ke cetakan. Oke, jadi untuk akar kelapa itu bisa banget untuk kue kering isi toples Kakak pas hari lebaran gitu Kakak. Iya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kita sambil nungguin Kakak Zalfa CO. Kakak Zalfa kalau sudah CO bisa bantu komen lagi loh Kakak Zalfa ya. Bisa dibantu komen lagi untuk Kakak Zalfa kalau sudah check out. Oke, kecetakan apa itu Kakak? Ada penyetan. Oke, kita ke penyetan adonan kerupuk dumpling. Boleh banget ya Kakak ya, kita ke penyetan adonan kerupuk dumpling. Nah, untuk penyetannya ada di etalase 51, untuk harganya hanya di 39. Tenang aja bestiku ya, itu anti lengket banget. Karena untuk cetakannya sendiri sudah dilapisi dengan plastik Kakak ya. Nih, kita tekan ulang deh ya. Nah, iya itu Kakak. Kalau itu lengket karena di sini kita pakai adonan itu Kak. Petulo. Adonan petulo jadi lengket sayang. Tapi kalau Kakaknya mau bikin keripik pisang ya Kakak ya. Pisang epe ya Kakak ya? Iya. Iya, pisang epe bukan keripik pisang sayang. Tapi pisang epe kemudian cireng. Terus kerupuk dumpling, siomay, bisa banget pakai cetakan seperti itu. Harganya juga benar-benar murah, hanya di 39.000. Kalau kakaknya mau bisa langsung di check out payment. Untuk Kakak Zalfa sudah di CO apa belum Kakak Zalfa ya? Sudah di check out apa belum nih Kakak Zalfa ya? Kita lanjut lagi ya sayang ya. Kita lanjut ke etalase nomor berapa lagi nih Kakak Lela ya? Mau lanjut etalase nomor berapa ya Kakak ya? Cek kepul.
Kakak Zalfa, sudah di CO apa belum Kakak Zalfa? Sudah diklaim loh voternya sama Kakak Zalfa loh. Langsung nah, untuk hasilnya bakalan mantul banget. Jadi untuk bundanya itu yang suka jualan cireng, terus kerupuk dumpling, bisa banget pakai cetakannya di kita. Nanti itu hasilnya bakalan mantul surendun. Walaulah bisa tutup. Oke kak, kita lanjut lagi ya kakak ya. Kita lanjut etalase nomor berapa lagi nih kakak? Bayi lupa ada kamera. Tadi tidak mati ya kameranya. Dah, cinta hidupin lagi kayaknya. Oke, kita lanjut di etalase cetakan cookies. Cetakan cookies kakak Lela. Tidak main. Ini namanya dibidik. Oke kak, kita punya cetakan cookies atau kue pancongnya. Nah untuk bahannya sudah dari bahan aluminium tebal. Untuk harganya juga benar-benar murah banget, 68.000. Kualitasnya sudah dari bahan aluminium dan ini sudah free sama tutup. Tapi kalau untuk tutup kita dari bahan stainless sayang ya. Untuk tutupnya dari bahan stainless. Kalau kakak mau bisa langsung di check out payment aja kakak. Untuk belakangannya itu sudah timbul sayang ya. Jadi untuk kematangannya bakalan merata. Cetakan banana ada enggak? Banana yang kayak apa kak? Kalau untuk pisang EP itu kayak barusan cetakannya sayang ya. Pakai cetakan kerupuk dumpling. Kalau untuk pisang EP kakak ya. Kakaknya mau cetakan banana yang kayak apa nih kakak ya? Boleh di komen lagi dong kakak ya. Untuk kakak Danis, boleh bantu komen lagi kakak Danis. Oke, untuk cetakannya seperti itu, untuk cetakan pukis atau pancongnya. Nah, untuk diameter kedalaman itu sudah ada di diameter 3 cm sampai 4 ya kakak Lela? Iya. Nah, seperti itu kakak ya, untuk cetakan pukisnya seperti itu untuk diameternya. Untuk diameter panjangnya ada berapa kakak Lela? 9 cm. Nah, betul banget, untuk diameter panjangnya ada di diameter 9 cm. Untuk harganya benar-benar murah hanya di 68. Kakak sudah dapat cetakan yang bahannya sudah dari aluminium sama tutup yang dari bahan stainless. Kalau kakak mau bisa langsung CO payment sekarang juga, jangan ditunda-tunda waktu. Sebelum kehabisan jangan ditunda-tunda waktu lagi kakak ya. Karena kalau kehabisan untuk ready stocknya bakalan lama banget kakak ya. Untuk ready stocknya bakalan lama banget. Kakaknya minta di spill etalase nomor berapa lagi nih kakak ya? Kakaknya minta di spillin etalase nomor berapa lagi? Bisa bantu komen di bawah loh kakak ya. Kakak minta di spill etalase nomor berapa lagi? Nah, etalase 65 kita juga punya cetakan lempar. Tapi isi yang ini yang isi 6 sayangnya. Cetakan lempar yang isi 6. Oke kakak, kita lanjut ke cetakan lemper isi 6. Cetakan lemper isi 6 sayang ya. Nah buat bunda-bunda yang suka bikin lemper itu kan biasanya satu-satu bunda. Jangan lagi bunda, itu pastinya capek dan memakan waktu lama bunda. Jadi bunda tinggal beli cetakan lemper di kita yang pastinya sekali cetak sudah dapat 6 lemper. Dan ini juga bakalan anti lengket banget karena untuk bahannya sudah terbuat dari bahan apa tuh kakak Lela? Bahan kayu kamalina dan tengahnya udah dari stainless. Etalase 3 ada platnya jaga. Saya punya cetakan akar kelapa tapi bentuknya sudah kurang bergerigi. Tenang aja kakak, untuk etalase nomor 3 itu dijamin super bergerigi banget kakak ya. Dijamin super bergerigi. Kakaknya kalau nggak percaya kita coba cetak lagi ya kakak Lela ya. Boleh. Nanti kita spill hasilnya lebih dekat lagi kakak. Itu hasilnya bakalan mantul banget kakak. Dijamin super bergerigi. Jadi kak, untuk kakak Zalfa ini gak perlu takut kakak Zalfa ya. Hasilnya bakalan bergerigi. Nah ini kakak Zalfa yang ini mbak. Nah tuh kakak Zalfa bisa lihat sendiri ya kakak Zalfa ya. Hasilnya super bagus dan bergerigi banget kakak Zalfa. Jadi kalau kakak Zalfa mau CO jangan ditunda-tunda waktu kakak ya. Karena untuk dari kita kakak, kita gak kira itu
kepuasan pelanggan kita nomor satu ya kakak Lela ya. Seperti itu kakak Zalfa. Jadi kakak Zalfa gak perlu takut untuk akar kelapanya gak bergerigi gitu kakak ya. Karena di sini kakaknya kalau pakainya di kita itu bakalan bergerigi banget. Kak, cetakan lempar gimana makanya? Oke kak, kita ke cetakan lempar yang barusan ya kakak ya. Yang isi 6 itu kakak ya. Kita sematkan dulu untuk cetakan lempar yang isi 6-nya ya kakak Lela ya. Untuk cara pemakaian itu kakaknya bisa lempar nyantager lopot tagerin. Nah kak, ada di etalase 66 ya kakak untuk cetakan lempar isi 6-nya besok. Okay, nah untuk cara pemakaiannya kakaknya, pertama-tama jangan lupa diolesin minyak terlebih dahulu. Jangan lupa diolesin minyaknya sedikit aja kakak, hanya untuk pemakaian pertama aja. Jadi untuk pemakaian kedua, ketiga itu sudah gak perlu pakai minyak lagi ya kakak Lela ya. Seperti itu kakak. Cara pemakaiannya, jangan lupa kakaknya masukin setengah ketan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan isiannya kakak ya. Dan ditutup kembali dengan setengah lempernya kakak ya. Sesudah itu kakaknya tinggal tekan-tekan aja untuk lempernya kakak. Nanti hasilnya bakalan bagus banget kakak, bakalan rapi ya kakak ya. Seperti itu untuk cetakan lemper lempernya untuk cara pemakaian. Oke kakak Fairus Fairu ya kakak ya. Untuk kakak Fairu seperti itu untuk cetakan lempernya kakak Fairus ya. Kakak Zalfa keren. Oke kakak Zalfa, langsung check out aja ya kakak Zalfa untuk cetakan itu, cetakan akar kelapa atau ulat sutranya ya kakak ya. Langsung di check out payment. Jangan ditunda-tunda waktu karena untuk cetakan akar kelapa ini lagi melunjak di kita untuk pesanannya ya sayang ya. Benar, kita tunggu check out-nya. Oke, kita tunggu kakak Zalfa sama kakak Fairus. Kalau sudah CO bisa bantu komen lagi ya bestiku ya. Mimi Ias, oke kita ke ini kak, cetakan Mimi itu selat popia. Iya atau paiti. Nah untuk cetakan selat popianya seperti ini kakak. Untuk kulit es krim ini juga bisa banget. Untuk bahannya sudah dari bahan kuningan cat asli super premium, yang pastinya anti lengket dan anti karat kakak ya. Kalau kakaknya CO di kita, kakaknya gak bakalan kecewa sayang. Karena produk dari kita itu bagus-bagus banget kakak. Kalau kakaknya gak percaya, kakaknya bisa lihat ulasan dari kita ya kakak Lela ya. Seperti itu kakak. Kalau kakak mau cetakan dari kita, jangan ragu-ragu lagi, langsung di CO payment aja. Jangan ditunda-tunda waktu. Kakak Fairus sama kakak Zalfa sudah di CO belum nih bunda? Boleh bantu komen lagi kalau sudah check out ya kakak ya. Oke kakak Lela, kita lanjut di etalase spatula untuk menggoreng nih kakak Lela ya. Ini untuk kakak Iyas, seperti itu untuk cetakan selat popianya kakak Iyas. Sudah dari bahan kuningan cat asli super premium yang pastinya anti lengket dan anti karat. Bisa dipakai untuk jangka waktu panjang. Nah seperti ini untuk spatula untuk menggoreng. Kita punya dua spatula sayang, ada yang berlubang ada juga yang tanpa lubang. Nah saya saranin kalau kakaknya suka goreng itu tahu, tempe, telur, saya saranin kakaknya pakai yang spatula berlubang kakak ya. Jadi minyaknya bakalan turun ke bawah kakak. Jadi kakak nggak perlu pakai saringan lagi ya kakak Lela ya. Nah seperti itu. Tapi kalau kakaknya untuk itu bikin tumis-tumis, kuah, itu pakainya yang tanpa lubang gitu kakak ya. Karena itu untuk bentuknya sudah agak cekung kakak Lela ya. Jadi betul, itu untuk kuahnya bisa banget kakak ya. Nah seperti itu untuk spatula untuk menggorengnya kakak ya. Harganya sama sayang, harganya sama di 24.000, kualitas juga sama. Kualitasnya juga sudah sama-sama dari kualitas kayu jati asli super premium, yang pastinya anti jamur. Nah buat bunda-bunda ini yang suka menggoreng pakai teflon, tapi gak mau teflonnya kegores ya kakak ya, gak mau teflonnya kegores, kakaknya di sini bisa pakai spatula dari kita. Kan biasanya kakak itu pakai teflon terus pakai yang baja gitu ya kakak ya. Itu pasti kegores loh kakak ya. Mending kakak beli spatula gorengnya dari kita. Harganya 24. Apa kak? Iya sama itu. Apa enggak boleh? Oke, kalau kakaknya mau bisa langsung di CO payment. Nih untuk kakaknya sudah di CO apa belum sayang? Jangan ditunda-tunda waktu lagi. Sebelum kehabisan dari produk kita, karena kalau kehabisan untuk ready stocknya bakalan lama banget. Oke kakak Lela, kita lanjut etalase nomor ini. Ada cetakan
Paye, kakak ya, kita kecetakan okay. Paye aja. Bentar lagi kan bulan puasa nih kakak Lela. Yang pastinya sudah mendekat, kak, hampir mendekati hari raya gitu. Nah, seperti itu untuk cetakan payenya atau rempeyenya kakak ya. Nah, itu banyak sudah dari bahan kuningan cat asli super premium. Yang biasanya bunda itu suka bikin payenya itu di pinggir wajan gitu ya bunda ya. Yang pastinya itu bentuknya amburadul gitu gak karuan. Mending bunda beli cetakan payek dari kita yang pasti bentuknya sudah berbentuk bulat dengan sempurna. Ini cocok banget untuk bundanya yang suka bikin payek kacang, payek teri, payek udang.